بسم earth... الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا من kehadirat Allah الله تبارك وتعالى. pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali kekuatan. kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, manapun anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang memasuki silsilah nomor 55 dengan tema anak dan kreativitas, ya anak dan kreativitas. Saya yakin bahwa semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang kreatif, ya. Alangkah sedihnya orang tua yang melihat anaknya itu cuma duduk, diem, minder, eh, hanya bisa ikut-ikutan. Seperti air di atas daun alas ya. Teman-temannya begitu lulus pada ngecat rambut ikut-ikutan Ngecat rambut ya. Bajunya dicoret-coret ikut-ikutan Dicoret-coret Temannya pada ngerokok ikut-ikutan Ngerokok Orang tua mana yang tidak sedih memiliki anak yang tidak punya karakter Yang tidak punya kreativitas akan tetapi di sisi lain, ya, di sisi lain kita juga merasa sedih ketika kita menemukan anak-anak yang barangkali memiliki kreativitas, tapi tapi kreativitasnya kebablasan, ya, dengan dalih kreativitas rambutnya dipotong seperti gayanya orang-orang yang katanya gaya Mohak. Nah, apa bu, gaya Mohak bu? Nah, yang cuma disisain apa? Tengahnya saja. Hmm. Kemudian pakai apa gitu biar berdiri rambutnya. Terus dikasih warna. Nopo bu? Nah, warna oranye. Nah, bahkan kalau perlu dibikin warnanya pelangi magicu hibiniu <laughs> dengan dalih kreatif kreativitas tentunya Bukan kreativitas seperti itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Kreativitas yang kebablasan, bukan itu yang kita inginkan. Akan tetapi kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang kreatif, tapi kreatifnya itu bermanfaat. Seperti anak-anak yang sejak dini sudah bisa memikirkan bagaimana mencari uang membantu orang tuanya. Ini kreativitas yang menguntungkan ini ya. Jadi kecil sudah berpikir bagaimana saya bisa membantu orang tua saya tanpa disuruh. Ya, kreativitas itu muncul dari diri anak kita. Bagaimana membuat anak memiliki kreativitas seperti itu dan bagaimana membuat anak memiliki karakter yang kuat dalam kesehariannya. Tentunya perlu difahami bahwasanya anak-anak ketika lahir itu sebenarnya mereka itu sudah punya bakat dan kemampuan. Sejak mereka lahir, jadi yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian orang bahwa sebenarnya manakala kita melahirkan anak-anak kita, manakala mereka terlahir ke muka bumi ini, sebenarnya mereka itu sudah punya bakat dan kemampuan. Hanya saja, kadang-kadang bakat dan kemampuan itu tidak diusahakan untuk muncul, dibiarkan terpendam saja, sehingga. Ada ungkapan bakat terpendam, terpendam sampai mati. Ya, tidak tergali-gali. Kenapa? Karena mungkin pola pendidikan dari orang tua yang kurang baik sehingga anaknya itu tidak terangsang untuk mengeluarkan bakat dan kemampuan yang dia miliki. Lalu terus bagaimana Ustaz? Supaya bakat dan kemampuan yang Allah tanam dan Allah bekali anak-anak kita dengannya bisa kita gali, bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan supaya betul-betul anak itu menjadi anak yang kreatif. Dan kreatifnya adalah kreatif yang terarah. Bagaimana caranya? Di sini ada beberapa uh, tips, ya. ada beberapa cara sederhana untuk merangsang dan membentuk kreativitas anak kita. Dan membuat anak-anak kita memiliki karakter yang kuat di dalam kehidupannya. Di sini ada sekitar enam poin. Semoga enam poin ini bisa membantu kita untuk mewujudkan itu semua. Yang pertama, agar anak kita kreatif, yang pertama kita perlu membudayakan anak kita dengan tantangan. Dengan apa? Tantangan. Tentunya, ketika kita berbicara kata "tantangan". Ya, kemudian kita hubungkan dengan anak tentunya tantangan yang sesuai dengan kadar kemampuan anak. Jadi kita bukan sedang berbicara tantangan yang sifatnya berat ya seperti disuruh manjat gunung ya enggak, ini tantangan yang sesuai dengan usianya anak. Kenapa kita perlu untuk membiasakan anak berhadapan dengan tantangan? Karena sejatinya ketika anak itu menghadapi tantangan maka potensi otaknya itu akan maksimal, dia akan berusaha untuk sukses menghadapi tantangan itu. Dan sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, contoh misalnya, anak-anak kita punya mainan, katakanlah balok, ya mainan apa, balok. Kan kita tahu ya, ada mainan bentuknya balok, ya, balok yang disusun-susun, ya, yang terbuat dari kayu warna-warni, ya. Ini, kalau bisa kita suatu saat, kita minta anak kita. Ya, untuk membuat sesuatu, misalnya, katakanlah bentuknya piramida atau membentuk dalam bentuk rumah atau bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi, anak kita tawari, "Ayo, siapa yang bisa bikin bentuk yang paling baik dari balok-balok ini?" Maka akan mendapatkan hadiah spesial dari orang tua. Inilah sebuah tantangan, atau contoh yang mudah juga adalah puzzle. Ya, ada mainan namanya bongkar, bongkar pasang ya. Yeah. Kalau perlu beli dua tiga gitu ya. Yeah. Kemudian anak kita ada berapa kita belikan sejumlah anak kita. Kemudian kita batasi waktunya. Nah, ayo siapa yang bisa memasang puzzle ini, memasang bongkar pasang ini dengan tercepat, maka dia akan mendapatkan hadiah dari orang tua. Ah, Ketika anak diberikan tantangan seperti itu, maka dia akan terangsang, yeah. dan ini sangat penting. Ketika nanti anak pulang, atau ketika nanti anak semakin besar menghadapi tantangan-tantangan hidup, yeah. itu adalah tantangan-tantangan kecil. Akan tetapi, tantangan-tantangan kecil itu akan membuat anak terbiasa untuk menghadapi tantangan. Subhanallah, saya pernah mendapatkan cerita dari seorang teman. Ya. Dia bercerita punya anak kecil yang mungkin usianya masih SD lah. Dan sudah dia pondokkan. Nah, anak kecil ini sudah dipondokkan sama bapaknya. Setiap minggu dijenguk. Setiap minggu dijenguk. Ya. Karena dekat dari rumahnya, ya paling jarak setengah jam gitulah ya. Atau paling lama 45 menit. Uh, setiap jenguk pasti bapaknya ini bawa sangu, ya, bawa duit lah untuk sangu selama satu minggu. Pada suatu hari Subhanallah lupa, ya, bapaknya ini lupa nggak ngasih sangu kepada siapa anaknya. Akhirnya dia kepikiran sampai ke rumah dia mau balik lagi juga repot dia kepikiran ya Allah bagaimana kira-kira satu minggu ke depan anak saya nggak jajan. Ternyata apa yang terjadi? Seminggu berikutnya ketemu sama anaknya ternyata anaknya enjoy enjoy saja. Kenapa? Karena ternyata anaknya ini kreatif. Begitu tahu bapaknya lupa nggak mbak nggak ngasih uang sangu, dia langsung berpikir bagaimana caranya saya bisa uang, bisa punya uang sangu. Di dekat pondok ada orang jualan, ada orang jualan, jualan sesuatu lah. Kemudian dia dekati penjual itu, kemudian dia katakan Pak. Boleh saya pinjam barangnya atau barang jualannya barang dagangannya ini berapalah nanti saya mau jualkan ya kalau sudah selesai saya akan kasih kepada bapak ya nanti saya ngambil untung sedikit buat dia sendiri ternyata pedagangannya itu karena sering ketemu sama anak tadi percaya akhirnya dikasih nih kamu kasih berapa terus di pondok dia jualan dia jualan barang yang dia dapatkan itu kemudian dapat untung dan dia bisa jajan. Inilah tipe anak-anak yang kreatif. Jadi dia itu tidak menyerah. Kalau kebanyakan anak kan, kalau lupa orang tuanya nggak ngasih sanggup, apa yang dilakukan? Nangis. Jengkel sama orang tuanya. Menghabiskan waktunya untuk menangis dan menyalahkan orang tuanya. Isi-isinya cuma menyalahkan. Bapak ini lupa gimana. Nggak berpikir bagaimana mencari solusi yang bisa dilakukan. Inilah tipe-tipe anak yang kreatif. Ini yang pertama. Yang pertama adalah membudayakan anak dengan sesuatu yang namanya apa? tantangan. Akan tetapi tentunya seperti yang saya katakan di muka tadi bahwa tantangan yang diberikan orang tua kepada anak harus sesuai dengan kadar kemampuannya anak. Jangan sampai memberikan tantangan yang terlalu apa? yang terlalu berat sehingga anak justru malah nanti putus asa karena dia tidak mampu untuk menghadapi tantangan yang diberikan oleh orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Supaya anak kita kreatif, yang kedua adalah membiasakan anak kita untuk mandiri. Apa mandiri? Kata orang, dulu mandiri itu mandi yeah. sendiri. <laughs> mandiri ya, punya kemampuan untuk mengurusi dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Namun, amat disayangkan di zaman kita ini, banyak anak yang justru oleh orang tuanya dengan dalih kasih sayang dibuat anak itu terlalu manja. Buktinya apa? Buktinya segala sesuatu selalu diurusi sama siapa? Sama orang tuanya. Padahal kalau perlu, anak itu dari kecil sudah dilatih. Contoh nih, paling gampang. Pakai baju sendiri. Pakai baju sendiri. Ya, itu adalah sebuah tantangan. Mungkin kalau menurut kita sekarang nih, kita yang sudah dewasa, lah, mau kelam bisa apa sih orang bisa? Iya, sekarang kita. Tapi apakah kita tidak berpikir dahulu ketika kita masih kecil kita kesulitan pakai baju, ya kebalik-balik, ya yang kiri seharusnya uh, yang yang kiri jadinya di kanan, yang kanan jadinya kiri. Belum lagi masang apa namanya, masang kancing baju itu kan sering apa namanya, sering dendek ya. Ya, sering pendek, jadi akhirnya uh, yang seharusnya paling atas di, uh, dimasukkan ke lubang yang kedua dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah tantangan buat anak kita. Ya. Jadi, anak kita ketika dia kita latih untuk mandiri, pakai baju sendiri. Ya, kita bantulah, misalnya anak suatu saat nggak bisa pakai celana, kita hanya sekedar untuk apa memperbaiki. Ya. Oh, ini enak. Ini kalau misalnya biar nanti kamu pasang uh, kancing baju itu tidak uh, tidak timpang, kamu mulai dari bawah nak, lihat lubang yang paling bawah sama kancing yang paling bawah. Jadi kita itu tugasnya hanya sekedar masukin satu saja, setelah itu dia suruh masukin. Ini terbiasa, anak terbiasa untuk melakukan sesuatu sendiri. Ya, itu contoh, ya, itu contoh. Contoh yang lain pakai sepatu. Ya, kita masih ingat tentunya yang dulu pernah punya anak kecil atau sekarang menghadapi cucu ya. Yang namanya anak pakai sepatu itu kan sering keliru-keliru. Kanan dipakai kiri, kiri dipakai kanan. Akan tetapi itulah proses belajar. Jadi jangan sampai orang tua selalu memakaikan sepatu anaknya. Jangan-jangan sampai usia 6, kelas 6 SD masih belum bisa pakai sepatu sendiri. Ya, ngikat sepatu tahu-tahu pakai tali apa? pakai tali mati. Simpulnya simpul, simpul mati. Karena nggak diajarin sama orang tuanya. Ya, yeah. tidak dibiasakan mandiri oleh orang tuanya. Maka disinilah kita perlu untuk membiasakan anak untuk berlaku mandiri. Tapi tentunya perlu kesabaran. Ya, yeah. karena ketika kita ngajari anak mandiri, tentunya nanti akan butuh waktu. Ya, yeah. kadang-kadang kita sudah keburu-buru mau pergi, anak masih pakai sepatu nggak selesai-selesai. Sabar, itulah proses. Ya, yeah dan kalau perlu suatu saat anak kalau memang sudah saatnya untuk bisa nyuci bajunya sendiri. Suruh anak itu nyuci bajunya sendiri. Walaupun sekarang rata-rata atau banyak orang sudah punya mesin mesin cuci, ya. Paling tidak anak itu diajari bagaimana cara nyuci di mesin cuci, paling tidak seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya anak itu ada saatnya dia disuruh untuk mencuci bajunya sendiri walaupun ada mesin mesin cuci, ya. Atau misalnya, eh, nyuci piring ya habis dipakai, dicuci piringnya sendiri, eh, gelas habis pakai, minum dicuci sendiri. ya. Yang seperti ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membiasakan anak memiliki kreativitas yang tinggi. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, di antara cara supaya anak eh, memiliki kreativitas adalah kita perlu untuk memberikan kebebasan kepada anak. Memberikan apa? Kebebasan kepada anak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar sekalian dan juga pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Orang tua di zaman ini ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Dalam masalah kebebasan. Ada yang terlalu apa? Membebaskan anaknya. Ini adalah ekstrim kiri. Ada yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan ini terlalu apa? Terlalu mengekang anaknya. Dan dua-duanya sama-sama nopo, sama-sama keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah anak perlu diberi kebebasan. Agar tetapi kebebasan yang sifatnya terarah. Apa? Kebebasan yang sifatnya terarah dalam arti apa dalam arti ketika kita memberikan kebebasan kepada anak kebebasannya itu bersifat positif tidak sampai merusak anak tersebut ya yeah. contoh nih kebebasan yang kebablasan sebagai orang tua ketika melihat anaknya pacaran ya yeah, ketika melihat anaknya pacaran dia katakan, ya wajar lah usia segitu ya memang usianya pacaran loh nah, ya keliru yang seperti itu Ya, ini bukan kebebasan yang diinginkan oleh agama, akan tetapi sebaliknya ada sebagian orang tua yang terlalu mengekang anaknya, sehingga dia tidak punya pergaulan dengan orang lain. Yang betul adalah kita memberikan arahan kepada anak kita, ya. dan ketika anak sudah mulai ada kecenderungan kepada lawan jenis, dan itu memang tabiatnya manusia, itu yang biasa diistilahkan dengan usia apa? pubertas: ya. anak sedang puber dan konon juga puber itu dialami laki-laki enggak cuma sekali. <laughs> konon laki-laki juga mengalami puber yang kedua, ya. Jadi ketika anak ini sudah mengalami masa puber, maka saat itu dia sudah mulai ada kecenderungan kepada lawan jenis. Kita arahkan. Ya, kita arahkan. Kita arahkan kepada anak anakku ketahuilah bahwasanya pergaulan di dalam agama kita itu diatur, ya. Tidak setiap ketemu sama orang kemudian kita bisa bergaul dengan dia, apalagi seandainya dia lawan jenis. Ya di dalam agama kita ada aturan, ada rambu-rambu yang ini sebenarnya ketika digariskan oleh agama sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Ya. Jadi anak diajak untuk berpikir ketika mulai memilih teman, ya, kita kasih rambu-rambu nak yang berhak untuk jadikan teman tuh yang seperti ini, nah, yang punya sifat kayak gini suka ngerokok, ya suka berkelahi, suka bolos. Ini bukan tipe-tipe teman yang layak untuk dijadikan sebagai teman. Ya. Jadi anak itu diarahkan seperti itu, diberi kebebasan, akan tetapi diarahkan. Contoh anak yang masih kecil, subhanallah, nggak tahu ya. Anak itu sejak kecil sukanya main tanah, main pasir, nggak tahu karena apa karena kita dulu terbuat dari apa? Dari tanah ya. <guluh> ya, subhanallah, anak itu sukanya main tanah. Sebagian orang tua, masya Allah, kenceng sekali sama anaknya, nggak boleh main tanah sama sekali. Padahal subhanallah, Ketika anak main tanah, main pasir, di situ dia bisa uh, berbuat uh, apa? kreatif, ya. Yeah. Dia bisa berbuat kreatif, bikin apa? Kalau dulu saya ingat ketika ada pasir gundukan itu bikin apa? Bikin gunung, bikin terowongan sampai dolon sekali. Itu subhanallah. Itu ternyata membuat kreativitas kita tinggi. Dan konon, ya, yeah. konon ini, ya. Yeah. Konon uh, anaknya para milioner, ya anaknya bos-bos besar ya ya katakanlah orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan besar di Amerika yang bikin iPad ya yang bikin komputer ternyata justru anak-anak mereka sejak kecil itu tidak dikasih iPad sama orang tuanya Beda dengan kita sekarang ya anak-anak TK sudah pegang apa? iPad ya bukan untuk belajar untuk main untuk main game Ya, akhirnya, anak uh, ter, 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 terpenjara dengan iPad-nya ya, karena asyik sekali. Enggak, justru bos-bos uh, anaknya, bos-bos yang bikin iPad itu, justru malah mereka berusaha menjauhkan anaknya yang masih kecil dari iPad. Kemudian, mereka disuruh mainan pasir lucu, kan? Mereka yang bikin uh, iPad malah mereka sendiri yang nggak ingin anaknya mainan. Makanya, nah, harus kita waspadai, wahai para orang tua. Ya. Jadi biarkan anak itu bermain, akan tetapi kita mengawasi anak tersebut. Subhanallah, saya ingat sekali dulu orang tua kami, ya Bapak Allahyarham Azizin Muhayyat itu saking sayang sama cucunya karena terus terang dulu ketika anak saya yang pertama dan kedua lahir itu saya nggak nunggu nih, ya. saat itu saya masih kuliah. Jadi tak tahu, tahu pulang anak sudah besar gitu saja. Jadi saya pisah sama istri sekitar tujuh tahun, ya, sambil kuliah di Madinah ya saya setahun sekali datang. Jadi eh, yang mendidik anak kami saat itu adalah eh, kakeknya, yaitu bapak kami almarhum. Itu eh, saking berusaha bagaimana anak ini kreatif tapi tidak membahayakan pasir ya. Pasir sama beliau itu dicuci. Ya, pasir dicuci. Kemudian pasir setelah dicuci ditaruh di suatu tempat anak itu mainan terserah di situ. Jadi tidak takut anak itu nanti di situ ketemu maaf kotoran kucing. <laughs> itu kan yang ditakutkan sama orang tua kan? Ya, takut nanti anaknya ketemu kotoran kucing di pasir nanti kena penyakit apa itu? Apa? Eh uh, tok tok apalah gitu lah. <laughs> Toksoplasma atau apa gitu ya. Ya. Ya, ya. itu bisa dihindari ketika orang tua subhanallah ngambil pasir ya di ember dicuci sampai bersih setelah cuci di, dijemur kemudian ditaruh di suatu tempat ditumpuk di situ ya yang kucing nggak bisa bebas main ke situ yang ngambil pasir lagi jadi subhanallah anak ini sama kakek ya kakeknya Allah yarham ya itu diberikan kebebasan untuk bermain tapi yang tidak membahayakan anak tersebut maka disinilah kita perlu untuk mencontoh sesuatu yang sifatnya positif nah. Dan juga sambil diarahkan hati-hati main pasir ya jangan sampai kena mata ya kemudian main pasir jangan berlebihan kan ada sebagian anak-anak ketika main pasir dilempar-lemparkan kemana lempar-lemparkan ke atas itu kan nanti kotor kemudian bisa kena mata dan seterusnya ini adalah hal yang ketiga yang keempat ya yang keempat supaya anak kita kreatif yang keempat adalah menjauhkan anak kita dari perasaan negatif dari sifat-sifat buruk ya dari sifat-sifat buruk contohnya apa contohnya sifat penakut ya contohnya sifat penakut kemudian contoh yang lain sifat rendah diri nah beda antara rendah diri dengan rendah hati kalau rendah hati bagus nggak bagus tawadu ya, rendah hati kan tawadu ya itu bagus rendah yang kita maksud bukan rendah rendah hati tapi rendah diri ya minder ya kira-kira seperti itu atau merasa tertekan ini adalah sifat-sifat negatif yang akan membuat anak tidak punya kreativitas. Dan maaf, ya kadang-kadang sifat-sifat penakut itu justru muncul gara-gara orang tuanya yang membuat anaknya seperti itu. Contoh yang paling mudah, kita suka menakut-nakuti anak kita, suka menakut-nakuti anak kita dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, contoh yang paling gampang, awas loh hati-hati eh, jangan ke belakang-belakang di situ ada sundel bolong eh, ada wewe wewe gombel terus ada apa lagi itu eh, Indonesia itu kreatif sekali kalau menciptakan <laughs> ya untuk menciptakan sesuatu yang nakut takut atau membiarkan anak menonton film-film apa? -film, no, horor ya saya ingat sekali dulu ketika masih kecil itu ada film yang mengerikan sekali. Namanya the apa? The uh Friday free, free free day the Friday the 13. Ya. Yeah. Jadi malam Jumat tanggal 13. Ya. Yeah. Jadi memang subhanallah baru sadar sekarang. Ternyata itu adalah bagian dari propaganda musuh-musuh Islam supaya malam Jumat itu menjadi malam yang serem. Ini kita harus waspada itu. Ya. Yeah. Kita harus waspada. Loh, malam Jumat itu kan malam yang mulia. Malam yang mulia dalam agama kita. Tapi coba sekarang. Kalau misalnya kita perhatikan film-film, entah itu bukan hanya film luar, termasuk film dalam Indonesia, eh, yang eh, tipenya adalah tipe horor. Coba, kalau ada setan muncul malam apa? Malam Jumat. Jumat Kliwon. Ya nggak? Iya enggak? Iya. kan enggak ada ceritanya setan muncul malam Senin. Enggak ada kan? ya atau malam minggu coba bayangkan nggak ada malam ahad nggak ada nah ini kita harus waspada malam jumat lah malam yang mulia ya kemudian hari jumat juga hari yang mulia rasulullah saw bersabda inna min afdhali ayyamikum yaumal jumat ketahuilah bahwasanya hari yang paling mulia di antara hari yang paling mulia adalah hari jumat maka kita jangan biarkan anak kita termakan oleh propaganda musuh-musuh Islam. Jadi hari Jumat adalah hari yang mulia. Ini adalah model-model menakut-nakuti anak. Menakut-nakuti anak sehingga anak itu punya perasaan tertekan. Ya, menjadi anak yang penakut. ya. Atau juga di antara perilaku orang tua yang kadang-kadang membuat anak kita itu tertekan, kita suka membentak anak kita. Suka mengancam anak kita. Awas. ya. Dikit-dikit apa? Awas. Ya. Tanpa ada alasan yang dibenarkan ya tanpa ada alasan yang dibenarkan suka marah-marah ya suka menjatuhkan anak kita ya kadang-kadang dia gambar ya gambar karena baru latihan ya gambar uh, rumah misalnya gambar rumah akan tetapi bentuknya bukan bentuk rumah akhirnya datang kepada bapaknya pak ini masya allah nih saya baru gambar nih rumah bagus sekali apa ini benang pudet ya ketika digitukan kira-kira anak gimana minder yang bikin minder siapa orang tuanya, ya. Atau kadang-kadang kita suka cerita sama tamu, ini anak ini nakal sekali, ya. ini anak suka bikin ulah. Itu namanya menjatuhkan anak kita. Jangan seperti itu, ya. Jadi sifat-sifat negatif itu harus kita jauhkan dari anak-anak kita. Ini adalah yang keberapa? Yang keempat, yang kelima. Supaya anak kita kreatif adalah mendorong anak untuk punya pikiran positif positif. Contohnya kejujuran, ya, tanggung jawab, disiplin, semangat yang tinggi dan seterusnya. Jadi menumbuhkan anak supaya disiplin, supaya bisa tahu jawab, supaya punya kejujuran, itu tentunya tidak mudah. Dan di sini peran orang tua sangat besar. Peran orang tua sangat besar. Jadi orang tua dia supaya anaknya jujur, dia harus ngasih contoh. Orang tuanya sendiri harus jujur. Kalau misalnya dia ingin anaknya punya disiplin, maka orang tuanya pun harus memberikan contoh dia adalah orang yang disiplin. Tanggung jawab juga seperti itu. Maaf ini kadang-kadang sebagian bapak atau sebagian uh, suami ini tidak punya tanggung jawab untuk pendidikan anaknya. Bahkan bukan hanya pendidikan anaknya, nafkah juga tidak tanggung jawab. Loh bagaimana anaknya akan punya tanggung jawab kalau misalnya dia melihat orang tuanya tidak tanggung jawab? Kita harus ingat sekali bahwasanya anak itu adalah orang yang suka mencontoh orang lain. Ya, ini tipenya anak, tipe dasarnya anak suka nyontoh. Ya, kalau misalnya contoh jelek ya anak kita akan jelek, tapi kalau contoh yang bagus maka anak kita pun akan bagus. Ini yang kelima. Yang terakhir, ya. Yang terakhir supaya anak kita kreatif adalah kita perlu untuk sering memuji anak kita. Ya. Ini maaf, ini yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Ya. Anak bisa melakukan sesuatu, kita biarkan. Tidak kita puji. Begitu melakukan kesalahan, kita salahkan habis-habisan. Ini akan membuat anak tidak punya kreativitas. Walaupun mungkin sifatnya kecil. Anak nggak disuruh, tahu-tahu nyapu. Ini kan suatu sesuatu yang sifatnya positif. Maka kita perlu memberikan pujian kepada anak kita. Masya Allah, putranya bapak sama ibu ini. Nah, gini dong, sip. Ya. Atau misalnya kakak beradik setiap hari kelahi terus suatu saat akur suatu saat akur kita perlu apresiasi itu Nah gitu dong sama kakak adik ya akur itu bagusnya nah sebagian orang tua punya punya sifat suka memuji ini bagus ya walaupun tidak berlebihan walaupun tidak berlebihan Saya punya ceramah pendek masalah itu judulnya orang tua pemadam kebakaran Ya, orang tua pemadam kebakaran, dalam arti ada sebagian orang tua itu bergeraknya kalau ada kebakaran aja. Ya, kalau nggak ada kebakaran, diem saja. Dalam arti akan komentar anak ketika anak nakal. Kalau ketika anaknya nggak nakal, diem saja. Itu nggak bagus, ya. Itu tidak bagus ketika kita memberikan pujian. Anak merasa diperhatikan sama orang tuanya ya, anak merasa diperhatikan sama orang tuanya sehingga kreativitasnya akan berkembang insya Allah ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini silahkan kalau ada pertanyaan yang sudah masuk silahkan bisa dibacakan ya terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat bermanfaat buat kita semua berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 55 anak dan kreativitas baiklah Ustaz di kesempatan hari ini kita bacakan dari pendengar Radio Insani yang pertama Ustaz Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz, anak saya usianya balita sekitar 20 bulan. Terkadang dia ikut uh, ke masjid bersama abinya. Karena anak itu kalau mendengar dikumandangkan Adan, dan abinya memakai sarung dan peci, dia ingin ikut Ustadz. Yang jadi permasalahan, namanya balita. Terkadang hanya duduk di samping abinya. Terkadang juga jalan-jalan, kalau berisik dan berteriak-teriak sih tidak Ustadz cuman kalau ada meja kursi dan pembatas jamaah suka disorong Ustaz. yang terkadang juga mengganggu jamaah yang lain ini bagaimana solusinya Ustaz? kami terkadang anak ini juga menangis kalau tidak diajak sama orang tuanya mohon penjelasannya Ustaz. ya yeah. uh, perlu difahami bahwasanya para ulama kita sudah menggariskan aturan kapan membawa anak ke masjid ya yeah. kapan membawa anak ke masjid perlu saya jelaskan bahwa niat baik, niat baik itu belum cukup. Ya kita kan ketika bawa anak balita atau batita ke masjid kan niatnya apa? Baik. Ya niatnya supaya anak ini terbiasa melihat jemaah. Niat yang baik saja belum cukup. Harus diiringi dengan cara yang benar. Niat yang baik harus dipadukan dengan cara yang yang benar. Karena kalau misalnya cuma niat baik, caranya nggak benar, nantinya tidak baik. Ya. Maka ketika ulama kita sudah menjelaskan bahwa kapan anak dibawa ke masjid, anak dibawa ke masjid ketika dia tidak lagi mengganggu jamaah masjid, entah dengan suaranya, ya, entah dengan uh, perilakunya, ya, atau dengan hal-hal yang lainnya. Maaf ini, kadang-kadang ada sebagian anak memang over aktifnya, jadi ke masjid itu, masya Allah, dia ke masjid, masya Allah, alhamdulillah. Tapi sampai ke masjid ketika sholat, dia jalan-jalan setiap orang sarungnya ditarik. Sarungnya ditarik, gimana coba bayangkan. Orang lagi sholat, sarungnya ditarik. Iya kalau pakai celana dalamnya. Kalau nggak pakai, gawat darurat itu. ya Makanya di sini kita harus melihat anak, kalau memang masih mengganggu, ya kita sebagai orang tua harus tega, harus tega untuk tidak membawa anak ke masjid. Ya, Makanya Uh, kalau memang anak itu memaksa ingin ke masjid, maka harus diberikan arahan kepada anak. Nah, kamu ke masjid boleh, tapi syaratnya satu, dua, tiga. Ya, kamu ikut sholat, ya. Kemudian nggak boleh jalan ke sana kemari. Kalau memang dia belum mau untuk sholat, ya dia suruh duduk saja, tapi jangan di soft. Kalau di soft nanti akan memutus apa? Akan memutus barisan dan itu nggak boleh. Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kata asofan kata Allah barangsiapa yang memutus soft maka Allah akan memutus rahmat darinya Subhanallah hati-hati ya maka kalau anak memang belum bisa ya untuk sholat ya dia mau duduk ya duduk di depan ya di depan kita atau duduk di belakang ya kira-kira nggak -kira ganggu tapi kalau memang anak itu belum bisa untuk seperti itu kalau dia ditinggal di sana dia akan lari-lari ganggu teriak-teriak atau minimal dia dorong-dorong kursi sehingga menimbulkan suara gaduh maka dalam kondisi seperti itu tidak seyogianya orang tua membawa siapa anaknya kalau memang ingin dibawa karena mungkin ibunya lagi sakit nggak ada yang ngurusin anak gendong anak itu ketika sholat di digendong Ustaz gimana gendong anak ketika sholat? Loh, Nabi kita sholat salam pernah melakukan itu. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membawa cucu beliau yang bernama Umamah. Siapa cucu beliau? Umamah. Jadi Nabi SAW ketika salat sambil gendong Umamah. Itulah tanggung jawabnya Nabi terhadap uh, putra dan cucunya. Ya. Tidak seperti sebagian orang tua di zaman ini bawa anak ke masjid, anaknya di, di maaf nih bahasa kasar, diumbar. Ya. Anaknya di diumbar kula arus soalnya kemari Masya Allah ya ketika sholat terawah itu ya Allah masjid itu kayak pasar malam orang tuanya kemana ini orang tuanya kemana jadi kita ini harus berani tanggung jawab bikin anak harus juga tanggung jawab mendidik anak jangan cuma semangat bikin anak saja ya ini perlu kita sadarkan kepada diri kita dan juga kepada kaum muslimin. Ya, yeah, silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Roja dan kami persilakan. Silakan. Nam jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan. Baik, pertanyaan dari Radio Roja. Bagi berikut, Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana menghadapi anak yang merengek ingin berbuka di saat kita ingin melatihnya berpuasa, syukron jazakallah. Ya, bagaimana melatih anak e, menghadapi anak yang merengek? Ya, ketika dia ingin buka padahal belum saatnya buka. Sekarang gini, ya lihat usianya dulu. Lihat usianya dulu. Apakah memang usianya ini usia yang kira-kira sudah kuat untuk dilatih berpuasa atau tidak? Ya, kalau masih usia batita atau balita lah katakanlah masih tiga tahun empat tahun ya jangan terlalu dipaksa ya, bahkan sampai usia tujuh tahun pun sebenarnya belum wajib untuk berpuasa akan tetapi pembiasaan itu bagus tapi kita harus melihat kondisi anak kemampuannya ya terus ya kalau memang anak itu sudah katakanlah lima tahun 6 tahun kita biasakan latihan kemudian dia batal itu sebenarnya tidak apa-apa tidak berdosa karena memang dia belum punya kuat kewajiban. Akan tetapi para sahabat Nabi SAW dahulu mereka itu ketika melatih anaknya untuk berpuasa, ya, ya namanya anak dulu sama sekarang, ya semuanya sama saja, ya, secara garis besar sama saja. Ketika anak itu minta buka, para sahabat dahulu mereka bikin mainan, bikin mainan sehingga anak itu menjadi bahasa Jawanya apa? terlipur, keselimur, nah, bahasa Jawanya ter keselimur, kalau bahasa uh, Indonesia terlipur dia konsentrasinya pindah kemana gitu. Jadi kalau nggak seperti itu nanti pikirannya makanan terus, pikirannya makan, apalagi ibunya lagi masak nyiapkan, baunya uh, menggoda, ya. Maka uh, yang dilakukan para sahabat dulu adalah memberikan memberikan makanan, eh, memberikan maaf, mainan memberikan mainan kepada anak-anaknya supaya mereka tersibukkan dengan mainan itu dan ini bisa kita contoh bisa kita contoh anak ketika minta uh, apa makanan kemudian kita sodorkan mainan tentunya mainan yang tidak bikin anak itu capek dikasih mainan pit, uh, sepeda itu sama aja kalau itu atau bola main bola itu tambah lapar kalau itu ya tadi itu yang saya katakan puzzle ya kemudian gambar ya atau baca buku yang bermanfaat itu yang bisa kita lakukan insya Allah toh kalaupun ternyata anak itu nggak kuat dan memang belum wajib untuk berpuasa ya tidak apa-apa tidak apa-apa ya yeah, silahkan baik jazakumullah haran atas jawabannya pertanyaan yang kedua Ustaz bagaimana uh, sikap kita terhadap anak jika kita tidak melatih anak berpuasa dari kecil hingga menunggu sampai ia balik sehingga ia tahu hukumnya sendiri Ustaz berkonflik ya yeah. Uh, kalau kita membiarkan anak sampai balik, sampai dia tahu sendiri hukumnya ini kurang baik. Di mana peran orang tua kalau seperti itu? ya. Jadi anak ini perlu kita kasih tahu. Ya, tidak semuanya anak itu tahu sendiri, kita perlu kasih tahu. Makanya kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW wasallam mengenai masalah sholat, perhatikan. Nabi berfirman eh, Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa abna usabain Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika usianya berapa tujuh tahun. Lihat, Nabi SAW mengajarkan orang tua untuk memerintahkan, memerintahkan itu kan ngasih tahu, "Ya, bahwa kamu itu punya kewajiban untuk sholat, bahwa kita sebagai Muslim punya kewajiban untuk sholat." Jadi, tidak kita biarkan anak tahu sendiri, "Ya, ada beberapa hal yang memang kita biarkan anak tahu sendiri, tapi seperti hukum-hukum agama yang semisal dengan ini." ya, apalagi masuk rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, ini perlu kita kasih tahu anak kita. Jadi jangan kita biarkan anak kita begitu saja sampai usia balik. Karena apa? Pertama, ya itu kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Yang kedua, bahwasanya anak kalau tidak dibiasakan sejak dini, nanti akan kaget. Ya, misalnya dia baru disuruh puasa ketika sudah balik. Anak balik sekarang usia berapa? ya macam-macam lah 12, 13 gitu ya, 14 ya. Coba kalau misalnya anak sebelumnya nggak pernah puasa, tahu-tahu usia 14 suruh nggak makan. Ya, satu harian. Dia nggak kuat. Karena nggak apa? Karena nggak terbiasa. Makanya dari sinilah kita bisa memahami kenapa para sahabat dahulu ya melatih anak-anak mereka untuk berpuasa padahal belum wajib untuk berpuasa. Karena dalam rangka untuk pembiasaan supaya nanti anak itu tidak kaget ketika dia sudah saatnya wajib untuk berpuasa. Ya. Yeah. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM Salah 3 Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Uh, dari pertanyaan Radio Bas FM dari Umu Is yang ada di Salah uh, Ustaz, saya, saya menyadari bahwa saya adalah orang tua yang sedikit banyak sikap salah yang Ustadz sebutkan ada pada diri saya. Memang anak saya jadi pemalu pada usia 8 tahun dan juga 11 tahun. Nah pertanyaannya, apakah saya masih bisa dengan mudah untuk memperbaiki mental anak-anak saya supaya mereka menjadi anak yang mempunyai mental bagus? Silahkan Ustaz. Ya, yeah. pertama saya ucapkan selamat kepada saudari penanya, Ummu yang mau uh, mengakui kesalahannya. Dan ini terus terang jarang orang tua yang mau mengaku ber, bersalah. Karena maaf ada sebagian orang punya tipe yang namanya orang tua itu nggak mungkin salah. Yang salah mesti anak. Ini tipe-tipe orang tua yang harus diperbaiki. Pertama saya ucapkan selamat kepada Anda, saudari penanya, mengaku bersalah. Kemudian Anda berkata bahwa bagaimana apakah bisa diperbaiki? Jawabannya sangat bisa. Jawabannya sangat bisa. Tidak ada istilah kata terlambat ya selama hayat masih dikandung badan masih bisa hanya saja mungkin usahanya ekstra dibandingkan yang lainnya yang belum terlanjur melakukan kesalahan yang sama ya ya katakanlah itu usaha ekstra itu tadi itu adalah bentuk dari maaf menebus kesalahan anda yang dahulu ya jadi bisa dengan izin Allah hanya saja memang Anda perlu ekstra usahanya lebih 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 apa lebih banyak lagi, lebih kuat lagi usahanya. Ini yang pertama, yang kedua ya diiringi dengan doa kepada Allah azza wajalla. Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, apakah layak dipuji bagi seorang anak jika cara bicaranya kayak menggurui Ustaz terhadap orang tua? merasa pintar, dan apakah ini juga suatu kreativitas anak di dalam berpikir Ustaz? Silahkan. Ya, apakah termasuk sesuatu yang perlu dipuji ketika anak menasehati orang tuanya, tapi dengan cara yang menggurui? Perhatikan baik-baik. Ini pertanyaan yang menarik. Anak menasehati orang tua, bagus nggak? Bagus. Anak menasihati orang tua bagus. Dan ini menunjukkan bahwa anak ini punya kepedulian. Kepada orang tuanya, tapi di dalam cara menyampaikan karena keterbatasan pengetahuan, dia akhirnya caranya menjadi kurang bagus. Berarti, di sini tugasnya orang tua adalah bukan menghapuskan uh, keinginan anak untuk berikan nasihat, tapi meluruskan bagaimana cara menyampaikan nasihat. Dan ini kita harus hati-hati, contoh misalnya. Ketika anak menyampaikan nasihat kepada orang tuanya, tapi dengan cara yang menggurui, kita katakan kepada anak kita, nak terima kasih sekali, bapak ibu seneng kamu sudah mengingatkan bapak sudah mengingatkan ibu dan bapak ibu ngaku kalau bapak ibu salah. Nah kalau udah gitu kan, kan anak sudah apa ya? Wah, saya, saya ini uh, diapresiasi, dihargai ya. Kalau sudah anak seperti itu, baru kemudian pelan pelan ya kita sampaikan nak lain kali. Kalau mau menyampaikan masukan kepada orang tua, usahakan bahasanya dirubah. Nih contohnya kayak gini, Nak. Ya, contohnya kayak gini. Jadi orang tua perlu ngasih contoh. Ya, perlu ngasih contoh bagaimana seharusnya bahasa yang perlu disampaikan kepada orang tuanya. Kalau orang Jawa ya gampangnya kalau sama orang tua jangan pakai bahasa ngoko lah kira-kira seperti itulah ya. Pakai bahasa kromo, begini loh caranya, Nak. Jadi di satu sisi anak itu tidak dibunuh kreativitasnya ya tidak dibunuh semangat dia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar tapi di sisi lain kita juga berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang dalam yang ada dalam diri anak kita intinya dia anak menyampaikan kepada orang tuanya sesuatu yang positif perlu dihargai akan tetapi caranya yang perlu untuk dibantu diluruskan mungkin ada satu pertanyaan terakhir Iya, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Satu pertanyaan terakhir dari pendengar Radio Insani yang datangnya dari Ibu Seni di Karang Petir yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Ustaz, anak saya usianya 4 bulan, apakah wajib di zakat fitrah pada kesempatan Ramadan kali ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Usia anak 4 bulan atau kandungan? Usianya anak 4 bulan sudah dilahirkan. Oh, iya. Ya, kalau usianya sudah 4 bulan, ya Ya wajib di zakat fitrah. Jangankan 4 bulan, baru lahir saja dizakati fitrah ya dizakati fitrah wallahu taala ala, ala wa terima kasih atas perhatiannya mohon maaf segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh